Jangan teruskan. Aku tidak bermaksud menidurimu di tempat ini. Aku membawamu kemari untuk minta maaf. Dan juga untuk menyatakan terima kasihku atas budi baikmu menolong aku dari kematian. Setiap manusia bisa saja berbuat salah. Dan kesalahanku adalah menghina dan mengusirmu. Kemudian sepi. Tiada lagi surat yang datang. Sampai pada suatu hari, aku memutuskan untuk menyusul suamiku ke Jakarta. Tinggal sama siapa di Jakarta, Neng? Sama laki saya. Oh, punya laki. Apa kerjanya? Jualan rokok. Oh. Siapa namanya? Katijo, Mas. Katijo. Katanya jualan rokok di daerah sini. Katijo. Belum pernah dengar? Numpang tanya. Kenal sama tukang jual rokok namanya Katijo? Belum pernah dengar. Bagaimana, Neng? Masih mau cari lagi? Biar saya turun di sini saja. Berapa saya harus bayar? Biarin deh. Saya juga nggak lapar. Khawatir, Neng. Saya akan menolongmu. Jangan perlakukan saya seperti anjing tadi. Oh, tidak. Saya tidak sekasar dia. Anjing. Semua laki-laki anjing. Apa baju sampai robek-robek? Jangan takut, Om orang baik-baik. Ikut ke rumah Om, mandi dan ganti pakaian supaya seger lagi. Tidak apa-apa. Mari. Apa Om benar-benar mau menolong saya? Benar. Om sudah berkeluarga. Ayo, jangan ragu-ragu. Mari. Bodoh kau berteriak.
didengar orang. Biarin, biar semua orang tahu apa yang Tuan dan anak Tuan lakukan terhadap diri saya. Biar semua orang tahu perbuatan Tuan yang terkutuk. Kelihatannya orang baik-baik, tapi apa yang Tuan lakukan tidak beda dengan anjing di pinggir jalan. Diam kamu lonteng! Tuan sendiri yang hidup lang. Kau diperhatikan orang. Apa yang harus kuperbuat? Mari kita dansa. Bekas pacar. Malam ini kau pacarku. Uangnya ini? Kasihkan dia. Wah, rupanya habis-habisan gini hari baru pulang. Kurang, Om. Tambah dong. 10.000 itu. Janjinya kan cuma 5.000. Tapi kan saya sudah lama menunggu di sini. Ya, siapa suruh? Itu memang peraturan di sini. Ah, tai. Jangan coba memeras saya. Pokoknya begini saja. Bayar atau menggeletak di sini. Rais, biarkan dia pergi. Aku toh tidak sampai buka celana malam ini. Iya, tapi aku kan dimakan nyamuk di sini. Kau... perempuan lacur keparat. Kenapa kau ada di sini? Belum cukup 10.000. Nyawaku mau kau renggut. Budi. Jangan sebut namaku. Pelacur laknat. Pergi! Pergi! Bak mainan buat Ipa. Nih. Tina. Mak. Kok enggak menyuratin mau pulang, Tina? Dari mana, Neng? Kok main lumpur? Neng, hari ini Mak kembali ke Jakarta. Nanti kalau Mak pulang lagi, Mak bawa mainan yang banyak buat Ipa. Ipa boleh ikut, Mak? Jangan, sayang. Nanti kalau Ipa sudah besar, sekolah di Jakarta, ya? Cara begitu, Yanti. Saya telah menyusahkanmu, Budi. Ya. Kau menyusahkanku. Kalau tidak mau memberi maaf. Tapi aku telah menyakiti hatimu. Hatiku akan luka kalau kau tetap memusuhi aku. Aku tidak memusuhimu, Budi. Hanya aku tidak ingin kau terjerumus ke dalam lumpur. Jangan bicara soal lumpur. Tidak ada manusia yang bersih kecuali malaikat.